seperti biasanya waktu tanggal 24 September kita libatkan instansi terkait untuk membantu kelancaran dan kesuksesan pelantikan. Jadi ada dari bapak-bapak RT Satpol PP untuk pengamanan internal kita, ada dari PLN kita minta supaya terjadi pemadaman di jalur gedung DPRD. Ya. Terus ada PDF karena ini biasa distribusi air juga berkurang, apalagi hari Jumat ini, sebetulnya tiba-tiba habis air wudu. Iya. Jadi kami panggil. Nah, ini juga dinas kesehatan kami panggil untuk menyiapkan ambulansnya. Sebetulnya ada hal yang tidak diinginkan, cepat dilakukan evakuasi. Jadi itu kita jadi terutama kepolisian mengantisipasi hal-hal yang kita inginkan dengan terkait dengan adanya demonstrasi. Ada orang-orang, maksudnya ada kelompok yang. Tapi memang ada informasi seperti itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi tetap SOP-nya itu. Mau tidak ada, tetap jalan karena kita tidak bisa berandai-andai. Siap. Kalau terjadi dan kita tidak siap sebagai di sekretariat kan nanti menimbulkan masalah baru. Jadi itu jelas pihak kepolisian sama TNI mensupport untuk kegiatan besok. Ada berapa undangan ini Pak Sekon? 250. Oh, 250. Jadi teman-teman media juga kalau masuk pasti besok ikat ke sepatu.